Sebenarnya nggak jorok sih guys, duduk di balkon titik tolak-tolakan, iya gak sih? Kayak ini sebenarnya beda kata guys, ini sebenarnya nggak jorok, iya gak sih? Tolak-tolakan pasar ngaceng-ngaceng irace pas ape tilbun-tilbunan agak-agak membagongkan sih guys, tapi lagu yang bagus. Gunung ini tadi ada yang DM aku ini loh, ini apa guys? Ya aku liat DM kan, kayak ada yang kirim foto, terus aku klik fotonya, foto ini woi. Apakah ini? Oh ini Provok. Oh tapi banyak yang kirimin aku ini guys, DM sumpah-sumpah. Sumpah-sumpahnya ada yang kirimin mana ya, aku pengen kasih kalian. Tuh, di DM aku. Tuh, sama kan? Aku bingung guys, kayak ini apa maksudnya? Jauh amat sih pucuk tehnya. Kamu yang terbaik. Launch attack. Ayah mide aja deh. Jangan. Daun teh terbaik hanya di pucuk. Pucuk. Pucuk, pucuk. Yeay. Wih. Anjir, wih. Pucuk, pucuk. Tapi Onyx juga hitungannya pucuk kedua kan? Guys, Onyx kalau mau ke satu dia harus menangin semuanya kah? 2-0, 2-0 minggu depan atau gimana? Ada gak ya guys, coba kita cari filter kedinginan. Coba guys, kita cari filter kedinginan guys. Kurang salju guys. Apaan sih? Gak jelas nih. Kurang salju guys. Apa ya? Bahasa Inggris salju apa sih? Snow ya? Snow. Apaan sih? Guys rusak guys. Mukanya harus... Woy filternya rusak gak sih? Ini kan harusnya... Ya ampun woy. Harusnya gak kayak gini anjir. Harusnya di... Ya ampun. Harusnya tuh muka aku di ininya, snowman-nya. Nah. Dingin. Ini sih paling bagus. Balikin ke filter tadi apa guys? Kita pakai filter apa guys? Mana filter gue yang tadi? Yo guys, kita jika EVOS, jika EVOS menjadi salah satu dari dua tim yang mewakili Indonesia untuk M4, kita jangan meremehkan mereka. EVOS Legends lebih berbahaya daripada RRQ Hoshi, karena EVOS adalah turnamen internasional terbesar yang disebut New Era of EVOS Legends. Mereka ingin membuktikan dengan pasti bahwa... Sabar guys, baca dulu. Mereka ingin membuktikan dengan pasti bahwa mereka adalah versi baru dari World Lineup EVOS Legends selama M1. Mereka juga memiliki kejuaraan M1. Itu sebabnya kita harus benar-benar mengawasi mereka. Berdasarkan apa yang saya perhatikan, EVOS fans lebih baik. Aku hanya meng... Nih yang ngomong si MLBB Philippine News Events and Tournament. Nah ini guys, BH, rating BH guys, BH. Emang kan belum
gak kedengeran. Bentar, gedein dulu. Kecil gak sih guys? Kecil gak sih guys? Nah, kamu pilihin dong yang mana yang bagus buat seserahan. Ngasal. Apaan ini? Itu kan buat seserahan. Kan belum beli. Ya, tapi kan gak begitu juga modelnya. Kan ada kali yang rada, yang rada beneran mah gitu. Apaan ini mah agak bener. Yang pertama, ini apa, boy? Yang pertama modelannya begini. Tajem yang itu mah tajem. Bagi yang terakhir tuh udah kayak duren warnanya. Ucet. Guys, apa kebetulan ada yang pakai BH seperti ini, guys? Gitu ya. Kan biar punya satu juga nggak apa-apa, yang mana bagusnya? Iya. Yeah. Udah guys, bosan guys, bosan. Capek guys aku nonton video panjang-panjang. Kalau Nikala baik seperti TV aku. Makasih ya. Bobatinya. Amin. Omongan adalah doa. Ya mas, TikTok bercanda guys, kan. Biasa seperti biasa ya guys ya. Ngomong dulu gue mikir guys. Ngomong dulu. Iya makasih. Anjir. Capek thumbnail. Gue capek banget di TikTok DJ banyak banget. Nah, gak ada tuh yang lain. Gue lagi. Dikira gue ngalah. Iya, gak mah. Tapi kenapa guys suka menyalahkan satu player guys? Dulu juga Wan pas masih main Wan mulu ya gak sih? Kewan. Sekarang kan apis kan. Kok dulu Wan mau Wan mainnya udah bagus mau apa juga salah dia jay. Jadi mid laner yang bakal kamu lawan. Kamu gimana ngelawan Sansi mid laner? Umur gak bohong bude, pengalaman yang ngomong pasti. Sans, aku liat ini guys, apa katanya Sans masuk Onyx gak pengen main sama Udil, tapi Udilnya keluar.